Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan banyak rezekinya. Oke, seperti biasa channel ini membahas tutorial yang bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya mau membahas aromaterapi ya teman-teman ya. Terapi untuk kita. Ini cocok sekali yang sedang kesehatannya terganggu ya, seperti pilek, flu. Di negara-negara yang maju ya teman-teman ya, mereka menghindari, lebih banyak menghindari peralatan yang modern ya. Untuk pencegahan mereka memilih dengan cara tradisional seperti ini ya teman-teman ya. Bau khas bawang merah yang kuat dapat menghilangkan organisme racun polusi di dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Dan untuk mencegah terjadinya flu di musim hujan ya, atau musim tak menentu ya, ini ada baiknya melakukan pencegahan dengan cara ini ya teman-teman ya, itu dengan aromaterapi ya. Membuatnya sangat mudah ya teman-teman ya, hanya bawang merah dan minyak kayu putih. Karena bahan-bahannya memakai bahan yang alami, jadi tidak perlu khawatir ya untuk efek-efek yang tidak diinginkan. Namun selama ini yang saya alami saat memakai aromaterapi ini, dampaknya luar biasa ya teman-teman ya. Nafas, terutama nafas ya, nafas itu jadi lega, jadi plong. Kalau kita sedang hidung tersumbat, terkadang kan untuk nafas itu sangat apa ya, sangat susah ya, terutama bagian hidung, seperti ada yang menghalangi ya teman-teman ya. Namun saat kita coba dengan aromaterapi bawang putih ini dan minyak kayu putih, itu rasanya lega sekali ya teman-teman ya, sangat nyaman sekali. Kita rasakan untuk pagi harinya ya. Caranya sih mudah, hanya kita letakkan di samping tempat tidur kita ya. Nah, aroma tersebutlah yang kita hirup. Lakukan selama 2-3 hari ya teman-teman ya, tergantung keadaan pilek kita, flu kita, berat atau tidak. Biasanya kalau yang berat itu lama ya sembuhnya ya. Nah, kita memakai aromaterapi ini hanya 1-2-3 hari lah, itu udah terasa sekali itu. Oke, mungkin hanya cukup sekian ya informasinya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.